Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama TDR Channel. Kali ini kita akan membuat video bagaimana cara membaca DTC atau Diagnostic Trouble Code pada Suzuki New R3. Sebelumnya tadi kita sudah melepas sensor sebagai simulasi ya. Kita anggap sensor itu rusak. Jadi kita nanti cari sensor yang rusak tersebut dengan menggunakan scanner. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana mencari sensor yang rusak dengan menggunakan scanner. Thank you.
sekian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.